Ya, kembali lagi bersama saya di channel Mahkota Studio. Kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara memasangkan mata gurinda ya. Mata gurinda ini ada macam-macam. Yang pertama ada yang seperti ini nih bentuknya. Ini tebal ya, untuk menghaluskan bekas lasan. Yang kedua ada yang seperti ini. Ini tipis sekali. Ya, gunanya untuk memotong besi. Yang ketiga ada seperti ini nih. Ini gunanya untuk memotong keramik. Kemudian ada juga seperti ini. Ini adalah amplas untuk membersihkan besi dari karat ya. Oke, kita lihat saja. Yang pertama ini kita ya, cara memasang batu gurinda yang tebal. Ini posisi seperti ini, biar pas. Kemudian ini agak berbeda ya, ini sama ini. Nah, posisinya ini yang di bawah. Cukup dengan satu ini aja. Set. Ini jalannya udah sempurna ya. Udah sangat sempurna ya. Yang kedua, mata ini yang tipis, cara pasang yang tipis ya. Ini sengaja udah dikasih ring sama pabrikannya ya. Jadi kita tidak usah repot-repot mencari ring. Sama, ingat toh. Nah, ininya dibalik. Kalau tadi yang tebal, ininya di ada di bawah. Kalau sekarang ininya ada di bawah nih, dibalik. Posisi ini tutup ini dibalik. Biar press ya. Nih, ini udah kuat. Ini juga sempurna ya. Sempurna. Udah sempurna karena kenapa? Kalau posisi ring ini salah ya, kita salah menyimpan. Nah, ininya ini yang ditaruh di sini, nantinya enggak. Nah, ini masih bisa. Jadi susah. Mesti pakai ganjalan lagi. Tapi kalau ini dibalik, nah, ini langsung kunci. Itu perbedaan yang tebal sama yang tipis cara pasang mata gurinda ya. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah, hati-hati. Kalau ini seperti ini sudah ngunci. Sudah ngunci, sudah bagus. Cara yang ketiga, kemudian cara pasang ini buat keramik, pemotong keramik. Nah, ini pemotong keramik, ininya kan berbeda sama ininya. Kalau ini kecil, lubangnya kecil. Kalau ini ukurannya agak besar. Nah, kadang kita harus cari ring. Nah, kalau kita sulit, beli ini ringnya udah hilang, nanti susah kita pasang ya. Tapi dengan cara ini, kita gampang. Ya, ini bisa dicopot dulu, kemudian dibalik. Nah, ini tadinya di atas, nah, sekarang ini yang di atas, dibalik. Nah, posisi ini sekarang di atas. Kita masuk. Nah, ini udah pas, udah pas. Kita tutup sama ring yang ini. Ini udah kuat, jalannya juga udah sempurna, udah sangat sempurna jalannya. Tapi kalau salah pemasangan ya resikonya jalannya nggak sempurna, jalannya nggak sempurna ya. Jadi inilah tips cara memasang mata gurinda
yang benar. Oke, selamat mencoba. Jangan kemana-mana, saksikan terus di channel Mahkota Studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.